Hai, saya Rulan. Gara-gara kiprok rusak, ya, kiprok motor rusak, saya harus mengganti lampu. Banyak lampu di motor, ya, lampu belakang, lampu depan. Jupiter MX ini kan pakai lampu senja putus, termasuk lampu speedo yang kecil ini, ya. Jadi lampu senja 2, lampu speedo 1, total yang harus saya ganti ada sekitar 5 lampu. Ya, kiprok itu seperti ini, ya, untuk Jupiter MX. Letaknya di sebelah kanan, dekat tangki, di bawah tangki. Ciri-cirinya ketika kita menaikkan gas, lampu depan itu bukannya tambah terang, tetapi malah redup. Nah, dibiarkan lama-kelamaan, begitu kiproknya rusak, lampunya putus semua langsung. Kecuali lampu sein, ya, lampu starter, lampu untuk indikator starter, hijau, lampu netral, ya itu tidak putus karena itu dia supportnya dari aki. Jadi lampu seperti itu dia aman. Tetapi lama-kelamaan ya dipakai terus, akinya pasti soak. Ya. Ini yang baru. Ya, untuk uji coba saya gunakan lampu belakang karena lampu depan ini mahal. Ya, dibandingkan, jadi kalau putus tidak boros. Oke. Okay. Ya. Kiproknya bekerja dengan baik. Sudah pasti, jadi sekarang saya tinggal pasang lampu.
sekian dulu perawatan ringan tentang sepeda motor motornya saya, Jupiter MX. Sampai ketemu lagi.